Ya, saya masih bersama Pak Muhammad Jumadi, Wakil Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, juga Mas Pandu Riono, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia. Pak Jum, bagaimana dengan sanksi ini yang akan diterapkan untuk new normal? Saya sih berharap lebih tegas daripada PSBB yang semuanya himbauan. Di Tegal seperti apa nanti ini? Saya kemarin di Perubahan nomor 21 tahun 2020, nomor 13 tahun 2020, tanggal 21 Mei, di Perubahan itu memang ada sanksi, contohnya untuk katakanlah sanksi sosial, menyanyikan lagu lagu Indonesia Raya, kemudian Pancasila, menghafal seperti hal seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita sanksi katakanlah dalam bentuk uang, denda seperti itu, saya kira nomor sekarang tidak dapat. Ekonomi lagi susah, kemudian kita denda uang, saya kira belum pas menurut kami. Jadi sanksi sosial saja saya kira bisa untuk membantu mereka untuk apa namanya disiplin. Itu Mas Bayu. Oh, jadi hal semacam ini masih akan diteruskan dari masa PSBB ke masa new normal dengan pertimbangan betul. Itu begitu ya. Betul. Oke. Tapi mudah-mudahan terus bisa berjalan karena justru sebetulnya masyarakat harus mengerti new normal kita harus lebih disiplin, bukan justru mengendorkan disiplin begitu betul, kan? Betul. Ya. Sedikit Mas Pandu, saya ingin menyampaikan, Pak Jumadi tolong koreksi saya. Misalnya yang dijadikan beberapa hal menjadi perhatian di Kota Tegal adalah mal begitu. Dalam satu mal ini akan ada 20 anggota TNI, 20 anggota kepolisian, satu dokter, dua perawat dengan satu ambulan, ada 10 bilik disinfektan, ada 10 tempat cuci tangan. Nah hal semacam ini akan menjadi cukup, menjadi sebuah new normal yang kemudian membuat mal ini minim penyebaran COVID-19, kalaupun kita berharap tidak ada, Mas Pandu? Iya, tapi kan sebenarnya interaksi sosial modern seperti mal itu lebih mudah diatur. Yang perlu diwaspadai adalah interaksi sosial di pasar-pasar tradisional. Karena ini pasar ini langsung berhubungan dengan masyarakat dan banyak tempat-tempat interaksi sosial. Dan ini perlu ditata ulang supaya jaga jarak dan semuanya menggunakan masker, banyak tempat cuci tangan. Dan ini yang menurut saya malah kalau kita mempromosikan masker lewat pasar tradisional, dampaknya juga besar sekali. Okay. Kedua juga supaya kita jangan terlalu cepat membuka sekolah, kita nanti sekolah terakhir saja. Ini paling penting sekolah ini karena kita ada interaksi anak dan kita harus batasi bagaimana mengatur supaya satu kelas itu tidak terlalu padat dan ventilasi di ruang kelas juga menjadi penting supaya tidak menjadi kelas menjadi kemungkinan terjadi penularan. Oke, kalau gitu saya langsung tanya ke Pak Jumadi satu persatu. Ya. Pasar ya. Tradisional dan kemudian mengenai pendidikan apa rencana Kota Tegal, Pak Jum? Baik, kalau pasar kita itu sudah mencontoh yang di Vietnam atau Solotigo saya sebut saja. Lebih seperti itu physical distancing sudah diterapkan. Itu di semua pasar. Tempat cuci tangan, pakai masker, saya kira itu berkat mereka-mereka itulah makanya tinggal zona itu. Berkaitan dengan pendidikan, ini menarik ini. Yeah. Perlu kita pahami bersama, saya juga punya anak masih SD, kemudian masih SMA. Saya melihatnya, pendidikan ini perlu treatment khusus. Apa? Ini perlu bicara dengan kementerian. Begini loh, kita cepat atau lambat memang harus membuka pendidikan. Either mau tetap seperti sekarang online, atau mau tetap muka. Online yang sekarang, tidak ada itu apa namanya, panduan ataupun solusi yang komprehensif. Menurut saya ini, karena saya melihat makanya, pemerintah Kota Tegal kemarin khusus mengenai pendidikan, kita bikin SOP khusus agar apa? Agar kita lebih prudent, lebih hati-hati. Kenapa? Anak-anak ini masa depan bangsa. Untuk itu kita nggak mau gambling. Pemerintah Kota Tegal akan mencoba membuat SOP yang sangat-sangat detail. Saya kemarin melihat sendiri, saya bahkan diberikan masukan dari teman-teman yang kira-kira pendidik, kira-kira hampir 10 lembar itu khusus SOP pendidikan. Artinya, dan ini perlu dibicarakan dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Kenapa? Karena kita kan, itu tadi saya bilang, belum ada kita harus benchmark kemana. Artinya, ini harus dijadikan apa namanya solusi yang komprehensif. Kalau katakan kita mau online yang seperti apa? Kalau menurut saya sampai hari ini masih hanya parsial-parsial saja, yang artinya tidak ada solusi yang komprehensif. Ya. Menurut saya mungkin yang paling tepat adalah, yang masih
masih SMA atau apa, mungkin masih bisa di treatment online seperti itu. Yeah. Tapi mungkin anak-anak kecil, saya kira ini lebih harus diperhatikan. TK, SD, SMP itu pasti dia akan bermain, berinteraksi. Ini harus lebih hati-hati. Hati-hati. Kalau tidak, bisa berbahaya menurut kita. Ya, saya sambung sedikit Pak Jumadi, karena beberapa hari yang lalu kami berbincang juga dengan KPAI dan juga Serikat Guru begitu, berkaitan dengan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud sudah membolehkan tahun ajaran baru 13 Juli nanti dibuka. Bukan sekolahnya yang dibuka, tapi tahun ajarannya yang dimulai. Okay. Nah, pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten begitu menjadi kunci menurut KPAI, karena apapun petunjuk dari kementerian, dari pemerintah pusat begitu, nanti kuncinya adalah di daerah sendiri. Senang mendengar bahwa ini menjadi concern di Kota Tegal begitu, keselamatan dan keamanan anak-anak kita. Nah, sedikit bocoran apa yang misalnya salah satu dari forum guru mengatakan tahun ajarannya tetap, tetapi mungkin panduan-panduan mengenai belajar dari jarak jauh untuk tidak membuka sekolah terlebih dahulu sampai beberapa waktu, mungkin sampai Desember untuk melihat situasi COVID-19, ini harus tetap dilakukan. Dan ada panduan-panduan yang mungkin bisa diterapkan oleh pemerintah Kota Tegal misalnya, bagaimana guru harus seperti apa, kurikulum seperti apa di daerah, lebih cepat, lebih bisa mengakomodir pelajaran-pelajaran. Nah, hal semacam ini sampai ke sana nggak sebetulnya Pak Jumadi? Nah, begini Mas Bayu saya sampaikan. Ini yang penting ini. Mohon maaf. Kalau katakanlah kita mau tetap seperti itu, online katakanlah, kita mesti bicara. Bagaimana pemerintah kota, kabupaten, apa dia siap dengan bandwidth untuk sampai ke masyarakat? Ya. Ya kan? Jangan sampai. Nah, alhamdulillah kalau pemerintah Kota Tegal memang seluruh kelurahannya kita sudah terhubung dengan apa namanya fiber optik sendiri, sudah siapkan begitu. Nah, ya. Namun tidak cukup, kenapa? Yang di rumah-rumah itu harus bagaimana? Ini harus dipikirkan. Ya. Artinya. Memang ini kompleks tadi, ya Pak Jumadi ya. Iya. Saya setuju tadi, kita mungkin sampai dengan akhir tahun ini online katakanlah, tapi kita mesti berpikir bagaimana dengan bandwidth mereka untuk belajar dari rumah, kemudian bagaimana gurunya. Peralatannya bagaimana, laptop, apa segala macam bagaimana. Ini yang belum siap menurut saya. Ya, sambil untuk kita itu, mempersiapkan infrastrukturnya. Sekolah ini juga harus siap seperti Tegal mempersiapkan mall misalnya. Kira-kira kan harus seperti itu. Betul, betul. Oke. Makanya harus ini, Pak Nadiem saya bilang, Mas Nadiem ini Mas Menteri, mesti, kan beliau kan paham betul tentang teknologi kan. Tetapi sekarang, bagaimana implementasinya harus dikasih percontohan. Saya siap, pemerintah Kota Tegal siap dari percontohan untuk pendidikan online dan sebagainya. Tapi harus bicara, kalau hanya direction begitu saja, tidak ada katakanlah juru teknisnya, pasti ada masalah. Makanya pemerintah pusat, Menteri Pendidikan, Mas Nadiem, cobalah. Oke. Kita bicara, kemudian cari solusi bersama-sama gitu loh. Ya, mudah-mudahan semangat Kota Tegal ini didengar nih sama Mas Nadiem begitu untuk kemudian banyak komunikasi mempersiapkan sekolah untuk anak-anak kita. Di bagian akhir ngobrol kita Pak Jumadi, saya ingin ke Mas Pandu dulu. Mas Pandu, Tegal menjadi kota acuan nih bagi Indonesia begitu. Apa yang Mas Pandu ingin titipkan ke Pak Jumadi dan warga Kota Tegal yang menyaksikan kita pagi hari ini agar Kota Tegal harus berhasil dan kemudian menjadi percontohan kita ke depan. Indonesia harus mampu membuat new normal yang baik begitu, Mas Pandu. Ya, saran saya sih, saya apresiasi sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Tegal. Ini perlu didorong terus. Saya bilang lanjutkan yang sudah berhasil ini, perbaiki yang kurang dan sehingga kita manfaatkan lagi komunikasi antara pemerintah daerah, antara guru, orang tua, dan sebagainya. Kita manfaatkan semua moda komunikasi termasuk radio masyarakat nanti harus kembangkan, atau kalau udah punya televisi juga boleh. Itu tidak hanya internet, tapi juga banyak sekali moda-moda komunikasi yang sudah ada, kita manfaatkan betul. Ya, untuk membangun kesadaran ini. Pak Jumadi, ada pesan yang ini sampaikan untuk warga Tegal pagi hari ini, kalau mereka mengikuti kita juga. Baik, terima kasih Mas Bayu. Sama tentu saja, terima kasih kepada seluruh masyarakat Tegal yang sudah berperan aktif, menjaga jarak, memakai masker, menjadikan Kota Tegal yang hijau ini, agar kita bisa sama-sama bersemangat untuk menggerakkan ekonomi.
Namun demikian perlu saya ingatkan, walaupun kita sudah zona hijau, tapi di pikiran kita harus tetap zona kuning agar kehati-hatian terhadap pandemi ini kita harus konsen bersama. Pandemi ini belum berakhir. Saya kira itu Mas Bayu, dan yang paling penting lagi adalah kerjasama semua pihak. Ya. Ada pemerintah pusat juga, pemerintah provinsi, saya terima kasih. Mudah-mudahan pemerintah Kota Tegal bisa sesuai harapan Pak Jokowi untuk menunjukkan new normal. Namun demikian, perlu support juga dari pemerintah pusat terhadap hal-hal seperti tadi. Terutama, ya konsen kami adalah pendidikan. Ini penting ini. Tapi saya siap, pemerintah Kota siap untuk menunjukkan programnya Mas Nadiem. Jadi tidak bisa teori, sekarang praktek langsung. Baik, ya. Pak Jumadi, terima kasih Wakil Wali Kota Tegal sudah bergabung. Salam untuk Pak Dedi, Wali Kota, dan seluruh rakyat masyarakat Tegal. Selamat berjuang. Terima kasih. Kita akan terus mengikuti di sana. Mas Pandu, terima kasih banyak sudah memberikan masukan-masukan dan analisa. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.